Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Sersan II Suyata di Malang, Jawa Timur. Keluarga masih belum percaya dengan kepergian Suyata. Satu persatu keluarga dan kerabat datang ke rumah duka. Mereka menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Suyata, salah satu korban pesawat Hercules yang jatuh di Wamena, Papua. Menurut istri Suyata, Purwanti, sebelum suaminya meninggal dunia, Suyata pernah berpesan untuk selalu menjalankan sholat tahajud selama ia pergi bertugas. Bapaknya, Bu, terakhir kontak sama Ibu, apa pesan apa gitu? Enggak ada, Pak. Pesannya cuma malam aja, jangan lupa tahajud, udah itu aja. Setelah itu sudah enggak.